Saya Farah Pumtas, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, 4 orang pemudik dari Bandung dengan tujuan Sumedang dipaksa petugas putar balik arah agar tidak memasuki wilayah Sumedang lantaran kepergok mudik dan menolak ketika akan dikarantina. Keempat orang tersebut menumpang angkutan daring untuk mengelabui petugas. Empat warga Kabupaten Sumedang yang akan mudik ke kampung halamannya di wilayah Paseh dipaksa putar balik oleh petugas tim gugus penanganan percepatan COVID-19 yang melakukan penyekatan di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Keempat warga Sumedang tersebut menggunakan angkutan daring untuk mengelabui petugas. Awalnya keempat warga Sumedang tersebut didata dan dihimbau untuk dikarantina di Gor Desa Hegarmanah. Namun keempatnya menolak dan lebih memilih untuk putar balik kendaraan ke Bandung. Yang bersangkutan pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah Kecamatan Paseh dan terpaksa kembali lagi ke daerah asalnya. Barusan sudah kami berkonsultasi dengan manajer checkpoint sesuai dengan maksud yang bersangkutan dan dari petunjuk dari checkpoint mempersilahkan kalau yang bersangkutan untuk balik kanan. Menurut Camat Jatinangor Syarif Effendi Badar, salah satu tujuan penyekatan atau pemeriksaan tersebut yakni untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.